Saya selalu berikan amalan ini bagi orang yang lagi stres, lagi galau, sambil pusing masalah ini gimana solusinya. Saya suruh baca suratul insyirah, baca dengan hadirkan kalbu dan ulangi fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang saya hadapi satu, tapi Allah berikan janji ada dua jalan kemudahan. Tapi mendapatkan jalan kemudahan ada proses sabar. Pasti ada jalan kemudahan. Tak mungkin kesulitan selama-lamanya. Tak mungkin ujian selama-lamanya. Termasuk corona bakal selesai. Yang namanya sulit dan bahaya menghadapinya kehilangan rasa iman. Ah, ini bahaya.